Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng istirahat, dulur-dulur. Jadi ini adalah tanaman hias talas alokasia. Jadi ini tanaman hias talas alokasia. Jadi warna hijau dipandang ya seger, ini juga bisa ditanam di taman atau ditanam di indoor. Talas alokasia. Ini kalau di luar negeri biasanya ditanam di ruang tamu atau indoor, lur. Ini namanya talas alokasia. Jadi seratnya bagus, jelas. Daunnya, batangnya hijau. Ini namanya talas alokasia. Jadi talas ini cukup bagus buat indoor atau taman. Alokasia ini mungkin banyak di hutan-hutan lindung. Ya mungkin kalau panjenengan bolang di hutan, ambil aja buat koleksian atau ditanam di taman atau di depan rumah, di indoor, monggo. Jadi biar membuat suasana sejuk dan sahdu. Sebelah itu adalah talas hitam. Jadi daunnya sangat bagus, lebar dan tebal. Mantap, talas alokasia. Alokasia. Namanya talas alokasia, jos mantap. Jadi mungkin bila dulur-dulur bolang di hutan atau di mana aja, kalau ketemu jenis talas hijau namanya talas alokasia, ambil aja buat ya minimal buat taman indoor atau mungkin yang punya kafe-kafe buat tanaman di halaman kafe, itu bisa membuat suasana sahdun. Jadi mungkin video malam kali ini bermanfaat bagi panjenengan semua, bagi tanaman hias. Mungkin bila ada tutur kata yang tak berkenan di hati panjenengan, kiranya dimaafkan dulur-dulur. Apabila topik balik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam asik. Ojo lagi ngopi. Ngopi pahit. Mantap. Pas karewel. Bye-bye.